Tapi Allah tak berkenan lagi Ustaz. Anak saya tu tak dengar juga cakap. Kita kata dah jangan, tak sesuai, dia nak juga buat suami yang tu. Saya dah doa Ustaz. Yang seorang tu darjah 5 tu nakal betul. Saya dah doa Ustaz. Bapak dia pun nakal juga. Saya dah doa Ustaz. Tapi yang hutang duit saya tu tak bayar-bayar lagi. Saya dah doa Ustaz. Bisnes saya tak berkembang lagi. Saya dah doa. Why? Bukankah Allah janji dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Doalah, nescaya aku akan perkenankan. Kenapa? Maka, kalau kita bincang berkenaan dengan bab doa ini, ada ulama sebut sebagai syurutul qubul, syarat makbul. Macam kalau orang masak lah. Kalau masak, dia kena ada resepi dia. Resepi dia. Nak masak apa eh? Contoh. Masak apa kak? Tom yam. Nak masak tom yam. Kena secukup rasa. Kena ada... Tom yam kena ada apa? Ada serai, ada cili, secukup rasa. Ada bawang, ada daun lemon purut, baking powder dah. Itu tak akal buat tom yum tak. Saya benarnya tak pandai nak masak, buat contoh masak konon. Maknanya nak beritahunya, kena cukup, secukup rasa, barulah orang yang makan itu sehingga menjilat, jilat pinggan tu, bukan jari je. Apabila betul-betul secukup rasa kena cara tu, maka begitu juga dengan doa. Dia kena cukup resepi dia, ingredients dia. Cuma dalam bab doa dia tak panggil ingredients lah, dia panggil syarat makbul. Yakin secukup rasa. Yakin. Okey. Dan masa kita berdoa yakin tak? Nak yakin apa Ustaz? Nak yakin dua perkara. Yakin yang pertama, we are communicate. Kita sedang communicate dengan Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Aku ikut sangkaan hambaku. Kita kena yakin. Masa berdoa tu, kita kena yakin kita sedang communicate dengan Allah. So check lah. Yang kita duk tanya sebab apa doa saya tak makbul lagi Ustaz. Masa doa tu yakin tak sedang communicate dengan Allah? Yakin tak? Kalau 100 markah, berapa markah keyakinan kita masing-masing? Dia kata yakin tapi sambil doa garu gatal tengok orang masuk. Sambil doa tengok kelekung orang kat depan. Amin, amin. Ni beli Vietnam ni. Amin, amin. 140 ke 180. Adakah dia yakin ni sedang communicate dengan Allah? Pasal dia pun soal doa tak makbul. Sambil doa, sambil lipat sejadah. Panjangnya tu imam amin. Ambil lipat sejadah nak balik tengok drama. Adakah dia betul-betul yakin ketika dia aminkan doa itu? Doa. Yakin. Ada yang sekarang zaman sekarang biasa. Sambil doa sebelum reply WhatsApp. Amin. Reply WhatsApp sebelah. Macam mana nak makbul? Kita pergi jumpa bos, nak minta cuti, nak minta bonus, nak minta naik gaji. Sambil cakap dengan bos, saya ingat saya kalau boleh naik gaji sikit lah tahun ni. Tak respect langsung. Kita bila duduk dalam majlis dengan menteri, dengan istana, kita jaga protokol. Tiba-tiba ketika kita memohon dengan Allah, kita tak jaga protokol. Lepas tu duduk tanya, sebab apa tak makbul lagi doa saya ni Ustaz? Yakin kita sedang communicate dengan Allah. Nombor dua, yakin apa? Saya kata yakin kena dua tadi. Yakin Allah janji nak makbul.